Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Dodi Cebox di Cebox TV. Ya, yeah. Salam dijawab. Oke. Okay. Nah, kali ini saya bersama teman saya Ismail. Beliau seorang mahasiswa. Beliau bang, saya masih muda bang beliau. Kalau beli biji kelewangan baru ya? Ah iya itu bang. Beliau beli biji kelewangan. Nah, dia teman saya, dia kuliah di Ibnu Khaldun dan punya cita-cita. Nanti di episode kali ini kita akan cerita-cerita tentang tujuan dia ke Jakarta. Nah, dia berasal dari Ambon, ya. Dan pengen tahu selengkapnya, kita tanya langsung. Halo, Assalamualaikum. Waduh. Waalaikumsalam. Cuci tangan. Udah kayak gua guru sama murid. Il, gimana nih kabar Il? Alhamdulillah baik bang. Bang sendiri kabarnya gimana? Alhamdulillah. Ya Allah baik. Iya. Nah, Il, di podcast kali ini kita santai aja ya. Iya. Ngobrol-ngobrol santai. Nah, sambil minum lah. Oh iya, siap kopinya. Bang. Kopinya. Wah, kopi udah tinggal dikit nih. Iya, tinggal dikit. Udah dari tadi bang. Kita akan ngobrol-ngobrol. Nah, kameramen juga boleh teriak-teriakan. Boleh. Ya. Sekitar pembicaraan tujuan main Ismail ya, terus juga cita-cita Ismail. Oke? Ya. Il, boleh diceritakan ke Il, asal dari mana dan tujuannya apa untuk ke Jakarta? Oke, okay, bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi abang, saya asal saya dari Ambon bang, asli Ambon. Cuman tepatnya di Pulau Ambalau. Ambalau. Pulau Ambalau di Desa Elara. Laras? Saya, Desa Elara, bang. Elara? Ya, Elara. Desa Elara, ya. Oke, Ambalau. Saya anak kedua dari 9 keluarga. Oh, banyak 9 ya. Saudara ya? Ya. Tujuan saya datang di Jakarta ya. Hmm. Yang pastinya kuliah, bang. Bukan main-main. Ya, kuliah. Ya, okay. Kuliah. Jurusan apa, Yul? Saya jurusan hukum. Waduh, bagus banget tuh jurusan hukum. Kalau jurusan Pulau Gadung, Kampung Melayu itu jurusan kurang ya. Bagus. Karena bukan jurusan kuliah. Oh iya, itu transportasi. Ya, terus jadi tujuan saya di sini datangnya buat kuliah dan jurusan yang saya ambil itu jurusan hukum. Karena memang saya cita-citanya pengen jadi seorang pengacara bang. Oh, lawyer. Ya, lawyer. Ya, yeah, lawyer. Bahasa Inggrisnya. Yeah, bahasa Inggrisnya. Buat apa itu bang? Ini nyangkut. Ya bang, minum bang. Minum itu fungsinya buat minum bang ya. Lu ngeliat mulut gua nggak? Nggak lihat bang. Gimana ya? Gua mau minum gimana dong kalau nggak ada mulut? Oh, di sini bang. Oh, okay. Allah, otok. Oke, okay, terus. Nah, jadi memang artinya saya juga berangkat dari keluarga yang kurang mampu. Bang. Hmm. Ya, jadi saya di sini juga kuliah juga ya yang pastinya dibantu sama keluarga, sama kedua orang tua, tapi saya di sini juga berusaha sendirilah untuk membiayai kuliah saya. Ya. Oke. Bagus tuh, Il. Ya. Artinya pintu rezeki Allah kasih di mana aja. Ya. Nah, kenapa kok bisa ngambil jurusan hukum itu? Itu kemauan keluarga atau kemauan sendiri? Itu kemauan sendiri bang. Hmm. Karena dulunya saya pas masih SMA bang, saya pengennya harus jadi ya kayak pengen aktif untuk berbicara lah bang. Hmm. Jadi makanya jalan satu-satunya saya harus mengambil jurusan hukum karena jurusan hukum ini juga ya, hampir semua praktiknya ya kita harus berbicara, cara speak kepada orang dan lain sebagainya. Ada caranya ya. Dan juga berdasarkan dengan hukum-hukum ada agama, ya hukum agama dan hukum adat, pemerintah ya, hukum pemerintahan. Di Ambon kalau masalah masih ada hukum adat tuh. Iya pasti. Iya waktu saya bicara dengan memang tidak semuanya ya. Iya. Saya bicara dengan teman saya orang Ambon juga itu tidak dipakai di hanya di Ambon aja nggak di Jakarta. Iya. Nah. Sekarang kuliah di UNJ. Bukan. Di Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun itu Universitas Ibnu Khaldun. Iya.
Itu dekat rumah saya itu. Oh iya. Ini ya 5 menit lah jalan kaki. Berarti nggak buang-buang ongkos lagi ya, Bang? Buang ongkos. Kalau ada hujan, saya naik gojek, tetap aja ongkos. 5 menit, Bang. Mm-mm. 5 menit doang. Nah, 5 menit lagi. Lirik lagu. Nah, di UNJ itu, di UNJ itu. Uise, Bang. Ibnu Khaldun itu masuk tahun berapa tuh? Kuliah. Masuknya 2019. Masuk 2019, alhamdulillah sampai sekarang. Cuman ada beberapa kendala. Kendala di masih di kampus Ibnu Khaldun sendiri. Kemarin kita melakukan aksi demonstran. Oke. Okay. Ya, aksi demonstran itu kita hanya menanyakan soal akreditasi kampus. Mm-hmm. Tapi itu hak dari bagi kita sebagai warga Indonesia. Iya, betul, Bang. Kita negara kita demokratis, iya, lah. Betul. Nah, waktu di Ambon itu sekolah SD, SMP, SMA itu mengalami kendala nggak, transportasi atau apa tempat pendidikannya yang memang bagaimana keadaan di sana sekolah dari rumah atau jalan kaki? Kalau di kampung kan mungkin transportasi minim ya, yeah. Ada yang punya motor tapi sebagian. Nah, itu ngalamin nggak waktu sekolah itu seperti apa? Ya, yang pastinya setiap orang itu kan punya kendala, Bang. Apalagi terutama buat saya, Bang. Dulu kalau di sekolah saya, tidak seperti di Jakarta, Bang. Maksudnya, ya masih manual lah bahasanya. Yeah. Artinya, kayak ada guru yang menerangkan pelajaran di depan, itu nggak pakein fokus, Bang. Itu pakainya kapur. Kapur tahu nggak, Bang? Saya ngalamin tuh pakai kapur tulis. Iya, Bang. Yang batang gitu. Iya, batang. Yang putih. Iya. Jadi itu masih pakai itu. Dari 2000, kan saya lulus SD-nya kan 2009. Sampai SMP pun masih sama. Masih proses belajarnya masih sama di sekolah saya. Itu nggak seperti di Jakarta. Masuk SMA pun sama, Bang. Cuman dalam proses yang menurut saya kendala yang artinya menjadi pelajaran buat saya itu, Bang. Itu pernah saya ujian SD. Itu saya karena memang pada saat itu keluarga tidak ada uang lah untuk membayar iuran SPP. Iya. Karena makanya orang tua saya jual perahu bot untuk SPP di tetangga. Oke. Di tetangga. Itu jualnya 300.000 buat bayar SPP. SPP, ya. Itulah perjuangan orang tua, ya. Iya. Oke. Okay. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah buat orang tua dan Ismail. Iya. Nah, Il. Datang ke Jakarta, itu Mail atas keinginan sendiri atau orang tua? Kalau keinginan sebenarnya saya dulunya nggak ada keinginan buat ke Jakarta karena sambil nanti jauh dari kedua orang tua, keluarga. Tapi karena memang dulunya saya bermasalah di satu kampus, itu kampus teknik. Dulunya saya ambil jurusan teknik sipil. Tapi karena ada problem di satu kampus itu, lalu kemudian katanya saya di DO dan lain sebagainya. Saya di DO, udah saya break, nggak lanjut kuliah, Bang. Saya istirahat hampir setahun. Istirahat sampai setahun, lalu ayah saya bilang gini, ini kamu ini udah besar tapi kayak gini-gini aja, ya. Oke. Okay. Lalu terpaksa ayah saya ada solusi, kalau bisa kamu kuliahnya di Jakarta aja, ikut abang-abang kamu di sana, kuliah di sana biar cara pergaulannya lebih bagus di sana. Lebih berkembang. Iya, lebih berkembang. Oke. Okay. Nah, dan itu pun itu kemauan kedua orang tua, tapi saya sebagai anak ya saya mengiyakan. Nah, kemauan orang tua itu emang pengen jadi pengacara atau gimana sih? Kalau soal itu, kalau kata orang tua ya itu semua kembali kepada Mail sendiri. Oke. Okay. Ya, itu kembali kepada Mail. Kalau soal yang penting betul-betul buat hal-hal yang baik, hal-hal yang positif untuk masa depan. Ya. Nah, selesai sampai Jakarta, Il. Selesai dari kampung ke Jakarta. Tujuan apa lagi yang Mail ini inginkan? Selain menjadi pengacara, ya, Bang.
saya juga pengen masuk dunia komedi, Bang. Oh, ya. Apa tuh? Pengen masuk stand up aja, Bang. Artinya karena menurut saya stand up komedi ini punya warna yang beda dengan, artinya memang sama, cuman menurut saya stand up komedi ini punya warna yang berbeda dengan seni-seni yang lain. Artinya kayak ya. Pernah dulu waktu Mail di Ambon tuh pernah coba stand up komedi enggak? Pernah, Bang. Sekali. Apa itu? Open gimana? Open mic dua kali, kompetisinya satu kali diadakan oleh Ombudsman. Itu sekali, tapi alhamdulillah enggak juara. Proses lah ya, masalah yeah. juara atau tidak ya. Nah, tadi sudah disebutkan hal yang berbeda dalam stand up komedi. Nah, jadi kalau stand up komedi itu sudah banyak yang melakukan, tapi terbuka untuk umum. Iya. Il, diminum Il, kopinya. Iya, ini rokok nih. Siap. Kita beli lagi. Iya, siap. Nah, isap sambil isap gak apa-apa. Il, talent stand up comedy yang sudah dikenal siapa aja di Jakarta? Yang saya kenal, saya pernah yang pas diajak sama melihat Bang, lah. Iya, yang pas lihat langsung itu Bang Ebel, Bang Ical. Cuman dua yang saya baru pas tatap muka, tapi entah mereka kenal saya atau tidak. Iya. Tapi saya sudah pernah lihat mereka secara langsung. Yang pas Abang ajak saya di Romangun situ, ya. UNJ ya. Iya, UNJ. Ya memang kita harus saling mengenal lah, apapun siapapun orangnya ya, dimanapun gitu. Tapi memang punya harus hati-hati juga gitu loh. Kalau di Jakarta ini, nah positif sekali itu kalau untuk ke Jakarta berkarir untuk jadi pengacara, plus bisa jadi duit juga di stand up komedi. Nah, nanti insya Allah saya akan kenalkan nih kayak Panca Atis, insya Allah si Braja Musti, terus juga Marcel Widianto, Embel, itu teman-teman saya. Nah. Juga Bimesa, ya. Terus juga apa? Waktu saya pertama kali ikut latihan saya stand up UNJ itu saya ada Musdalipah, ada Kiki. Ya, mereka udah naik lah. Rezeki dia itu ada di dunia stand up komedi. Nah Kiki udah banyak programnya lah. Nah nggak tutup kemungkinan juga Mail juga bisa. Kasih. Saya Mail juga bisa gitu. Nah jadi harus latihan Il, ya, bergaul yang positif ya, jangan narkoba, jangan free sex, jangan atau apapun lah yang merusak kehidupan kita, larangan agama lah yang kita anut ya, kita mendekatkan diri ke Allah, apapun yang kita lakukan gitu, insya Allah pasti selamat ya. Nah Il, diminum Il, di rokok nih nih. Si rokoknya. Wah, ini. Ini apaan, Bang? Kertas. Oh, kertas. Lu pulung-pulung aja lu di sini. Sisa-sisa tembakau. Taruh sini aja, Bang. Iya. Enggak bisa diisap. Ini masih ada satu. Oh, masih ada, alhamdulillah ya. Makasih, Bang. Jatuh, Bang. Oke, diambil. Koreknya ada, Il? Ada, Bang. Tadi korek di sini. Kan lagi jalan, Bang, koreknya. Waduh, ini di. Ini kesukaan rokok Abang, nggak usah Bang. Jangan nanti nanti saya yang bakar sendiri. Oke. Oke, santai ya, kita ngobrol-ngobrol santai tapi punya tujuan. Ya betul. Ya. Hati-hati. Meledak, oh, itu iya. Ada sumbunya itu. Orang bukan rokok yang gue kasih. Petasan banting. Nah, Il, tertarik dunia stand-up komedi itu sejak tahun berapa? Usia berapa? 2015. Sudah punya materi sebelumnya? Iya, alhamdulillah sudah punya, tapi belum ada. Kalau materi pasti ada, tapi kalau mau cari patahan-patahannya itu belum dapat. Jokesnya ya? Ya, jokes. Bisa belajar lah nanti sama Panca. Ya. Panca itu guru juga buat saya di stand up comedy. Braja Musti, terus juga saya lagi deket sama Panca lah. Karena satu manajemen saya sama Panca.
beliau presidennya. Presiden RGM, Republik Gila Management. Nah, nanti saya bisa kenalin. Beliau juga aktif di PASKI, Persatuan Seni Komedi Indonesia. Bisa masuk juga nanti, ya. Yeah, sure. Nah, mudah-mudahan nanti bisa kita kembangkan nih cita-cita. Yeah. Tapi jangan lupa, utamanya kan kuliah ya. Kuliah beres, stand up comedy juga bisa buat lahan pencari uang, apa buat nyari duit juga. Rezekilah. Siapa tahu kan? Bisa terkenal, bisa menjadi buat biaya kuliah. Amin. Benar enggak? Abang juga harus sukses. Amin. Di televisi siapa saja, tapi hati-hati di televisi maupun di YouTube, media medsos ya. Jangan yang menyinggung dari ras serta politik yang memang lagi mengejolak gitu ya. Kita ya bercanda-canda aja, lucu-lucuan, bikin kreativitas yang positif lah. Karena ada KPI di situ, Komisi Penyiaran Indonesia gitu loh KPI. Kalau nggak salah itu dipantau terus gitu loh. Nah, Il. Ya, Bang Siap. Kira-kira nih, Il. Target kuliah itu berapa tahun lagi? Sekarang semester berapa? Tiga, Bang. Tiga, oke. Okay. Untuk selesainya berapa semester? Saya targetnya tiga tahun, Bang. Tiga tahun? Iya, soalnya pengen masih lama di dunia kampus. Ya, lama tapi harus berjalan prosesnya. Ya. Jangan lama-lama nggak belajar, lo makin jadi nanti gimana. Nah, sampai tahun berapa nanti untuk jadi sarjana? Hukum ya, 2000 titelnya SH lo, sarjana SH. Hukum ya, sarjana hukum insyaallah 2024 tuh. 2024 bisa dipres lagi nggak, bisa kalau kuliah tuh dipercepat bisa, tergantung kitanya tergantung yang menjalannya ya, itu dia apalagi pergolakan Jakarta kan harus hati-hati ya. Jangan terjerumus yang ke diskotik, narkoba, ya. Lihat teman lah. Gitu. Nah, Il, berapa persen Il untuk menjadi seorang komedian, komedi, stand up komedi? Berapa persen, Bang? Hmm. Keinginan untuk bergelut di bidang itu? Taruhlah 50%, Bang, dibagi dua sama dunia kampus. Karena menurut, ya, karena menurut saya dua-duanya kampus, dunia kampus juga sasaran terakhirnya adalah kita menuntut ilmu. Kemudian stand up comedy juga walaupun menuntut ilmu juga ya, menuntut ilmu walaupun ilmu. Banyak pemahaman orang banyak bahwa stand up comedy adalah menceritakan hal-hal lucu. Yeah. Tapi di lain sisi juga stand up comedy ini juga menuntut kita untuk kemudian kita harus banyak belajar mencari materi-materi job-job yang harus kita buat. Oh gitu. Ya bagus. Nanti insya Allah kita schedule waktunya ke depan, kita ketemuin Pancatis, ya, atau Belajar Musti, atau siapapun yang senior-senior di, ini, di apa, di stand up comedy. Ya mudah-mudahan Allah jadikan kedua-duanya, ya berdoa, berusaha, mencari kehidupan yang positif, lingkungan yang baik, positif, agar kita membawa kehidupan ini positif juga. Ya. Nah, Il, ada pesan dan kesan untuk pesan-pesan Mail untuk teman-teman kampus atau orang di rumah di kampung, bisa disampaikan? Ya, yang pastinya pesan saya terutama untuk teman-teman mahasiswa yang memang hidup merantau, baik itu ke Surabaya, Jakarta dan lain sebagainya. Pesan-pesan saya cuma satu, dalam dunia proses itu kita harus sabar. Untuk mencapai sesuatu kita harus sabar. Good, bagus, saya setuju banget. Segala sesuatu itu harus dengan proses yang proses yang positif, pikiran yang positif, pasti hasilnya positif. Ya? Ya, Mang. Oke, okay, Il. Sudah di penghujung acara, acara. Ya. Mudah-mudahan Mail Ismail ya namanya. Ya, nama lengkapnya apa, Il? Ismail Moni, Bang. Ismail? Ismail Moni. Moni? Ya. Kira-kira ini Ismail Marzuki. Itu tokoh pahlawan juga. Iya, tokoh pahlawan yang ya, kita sudah merasakan ini, kita harus bersyukur. 75 tahun.
ya, bersyukur apa yang sudah Allah kasih selama ini ya. 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 Nah, itulah Mail, sobat Cebox TV dimanapun Anda berada. Nah, mudah-mudahan menjadi suatu tayangan bisa menjadi inspirasi. Amin. Untuk kita semua yang ada di sini dan yang juga nonton. Mudah-mudahan Mail sukses, cita-citanya bisa tercapai, ya, ya. Dan stand up komedinya jalan, kuliah terutama jalan, ya. Nanti insya Allah dipertemukan oleh teman-teman yang positif. Ya. Ya? Ya, ya. Itu saja perjumpaan kita, sobat Cebox TV dimanapun Anda berada, di TV kesayangan Anda di Cebox TV. Jangan lupa like, comment, subscribe, share seluruh dunia. Kaget siapa? Yeah? Yeah? Yang ikhlas, share-nya, komennya, like-nya, dan kasih komen yang positif untuk kita. Ya. Yeah? Oke, okay, saya Doni Cebox dan saya Ismail Moni mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, bye. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Saya Mas Rudianto untuk Cebok TV dan juga Gang Tawa, semangat dalam berkarya dan tetap pada komedi-komedi yang sangat-sangat terbaik dari Cebok TV dan juga Gang Tawa. Thank you. Halo, saya Ubi Mesak. Selamat buat Cebok TV dan Gang Tawa. Gang Tawa, mudah-mudahan semangat terus, semakin berkarya, lucu selalu. Thank you. Thank you. Selamat buat Cebok TV, Gang Tawa, semuanya pokoknya sukses selalu, sehat, semakin ger-ger-ger, mantap. Dari? Dari Yuda Braja Musti, Musti lucu selalu. Oke, okay. Thank you Bang Yuda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.